kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama sing seorang pemuda desa yang sedang mencari teman seberguruannya. yang telah membunuh gurunya demi harta tahta dan kekuasaan ia bernama hengsang sing pergi ke sebuah gedung yang merupakan markas sekaligus tempat tinggal dari hengsang di sana ia pun bertanya kepada seorang ajudan mengenai keberadaan hengsang namun alih alih memberitahunya si ajudan malah dengan sombongnya meramekan sing hingga yang terjadi. Ya, Sing pun dengan mudahnya berhasil melumpuhkan sang ajudan beserta seluruh anak buahnya. Sing pun kemudian menyeret si ajudan dan memintanya untuk mempertemukannya dengan Heng Sang. Namun, lagi-lagi, alih-alih mempertemukannya dengan Heng Sang, Siaju malam bertemu sing dengan seorang pembunuh bayaran terbaik yang dimiliki oleh Heng Sang. Pertarungan di antara mereka pun terjadi. Namun terlihat jelas, jika kemampuan dari sang pembunuh bayaran tidaklah sebanding dengan kemampuan yang dimiliki oleh Sing. Di mana hal itu ditunjukkan, saat Sing berhasil mengalahkan sang pembunuh bayaran hanya dengan seperempat kemampuan yang ia miliki. Sing pun lalu kembali meminta si ajudan untuk mempertemukannya dengan Hengsang. Namun untuk yang kedua kalinya, si ajudan kembali menjebak Sing di mana kali ini ia mengarahkan Sing ke sebuah ruangan yang dipenuhi oleh gangster. Dan ya, walaupun jumlah para gangster itu hampir 20 kali lipat dari Sing yang seorang diri. Puluhan gangster itu jelas bukanlah tandingan dari seorang Sing. Yang merupakan ahli bela diri tingkat tinggi, di mana dengan teknik dan ilmu bela diri yang selama ini ia pelajari, sing pun berhasil mengalahkan mereka semua setelah pertarungan itu. Sing pun akhirnya bertemu dengan Hengsang. Sing terlihat menaruh simbol kematian gurunya dan mengungkap jika kedatangannya adalah untung balasan dendam atas kematian sang guru. Hengsang yang telah dibutakan oleh jabatan dan kekuasaan, ia pun sangat angkuh dan meramaikan Sing yang menurutnya tidak sebanding dengan dirinya. Alhasil, pertarungan di antara dua saudara seperguruan itu pun terjadi. Di mana selama pertarungan itu, terdengar sing yang terus meminta Heng Sang untuk minta maaf kepada mendiang sang guru, hingga yang terjadi. Heng Sang yang KO dalam pertarungan itu. Ia pun memohon kepada Sing agar ia tidak membunuhnya. Di sini Sing pun meminta Heng Sang untuk minta maaf kepada mendiang gurunya jika ia ingin tetap hidup. Dan dengan segala penyesalan di masa lalu, Heng Sang pun tertunduk dan minta maaf kepada mendiang gurunya. Sing yang melihat penyesalan dan permintaan maaf dari Heng Sang, ia pun akhirnya melepaskan dan membiarkannya agar tetap hidup. Lalu dengan langkah yang tertatih-tatih, Sing pun berjalan keluar di tengah rintik salju yang turun pada malam itu. Sejenak Sing pun terdiam dan melihat seorang pengemis yang terus berjalan di tengah dinginnya udara pada malam itu. Di mana setelah melihatnya, Sing pun akhirnya memutuskan untuk merantau dan mempertaruhkan masa depannya di Hong Kong. Teng -teng. Teng -teng. Teng -teng. Berbulan-bulan kemudian tepatnya berlokasi di Hong Kong. Terlihat Satpol PP yang mengejar para imigran ilegal asal Cina. Di mana di antara imigran itu ternyata adalah Sing. Sing pun terlihat masuk ke sebabis. Satpol PP terus mengejarnya. Namun untungnya ia ditolong oleh seorang wanita bernama Feng yang berpura-pura mengaku juga Sing adalah tunangannya. Alhasil, Sing pun akhirnya terbebas dari kejaran Satpol PP. Singkatnya sesampainya di tempat tujuan, Feng pun turun dan meninggalkan Sing. Namun saat Feng masuk ke sebuah gang, ia tiba-tiba dihadang oleh beberapa orang preman yang berniat untuk melecehkannya. Namun yang terjadi... <silence> ya, Sing tiba-tiba datang dan berhasil menyelamatkan Feng. Dimana semenjak momen itu, Sing pun kini berteman dengan Feng dan akan mengantarkan Feng sampai ke tempat tujuan. Sin kemudian beralih ke sebuah rumah duka mendiang ketua gangster yang memegang wilayah selatan. Ia bernama Jack. Di mana terlihat para kerabat dan saudara Jack yang terkumpul. Mereka membicarakan mengenai siapa yang akan menjadi pewaris tahta dari Jack. Salah satu kerabat Jack yang bernama Pio. Ia mengajukan diri untuk mewarisi tahta dari Jack. Karena ia yakin jika anak Jack yang sedang merantau tidak akan pulang Namun ucapan Biong disanggah oleh Kun Yang meminta mereka untuk menunggu terlebih dahulu Di mana tak lama dari itu Datanglah Feng yang ternyata merupakan putri dari Jack Biong yang terkejut Ia pun mengatakan jika seorang wanita tidak pantas menjadi ketua gangster Karena ia dianggap lemah Di tengah ketegangan itu tiba-tiba Sing datang dan mengatakan jika ia siap menjadi kekuatan bagi Feng, Dimana semenjak saat itu ini Feng pun resmi menjadi kedua gangster yang baru di wilayah selatan dengan sing sebagai tangan kanannya. Malam harinya, Gun pun mengajak mereka untuk berkeliling dan melihat-lihat daerah yang kini menjadi milik Feng, namun bukannya senang. Feng yang melihat kepadatan, kekacauan, dan para warganya yang kekurangan air. Bahkan listrik juga sering mati. Feng pun meminta Kun untuk menjelaskan kenapa semua itu bisa terjadi. Kun pun mengatakan ketika Jack mulai jatuh sakit. Pasokan air dan listrik mulai dikuasai oleh wilayah lain. Kun juga menjelaskan. Jika di kota ini kekuasaan dibagi menjadi empat wilayah. Yang pertama ada wilayah selatan. Yang kini menjadi milik Feng. Di mana wilayah selatan merupakan tempat perjudian seperti slot, majong, parlai dan semacamnya. Pokoknya segala macam perjudian ada di wilayah selatan. Kemudian ada wilayah barat yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Hong, di mana wilayah barat merupakan tempat prostitusi. Yang ketiga ada wilayah timur yang diketuai oleh Tuan Hai pun menjelaskan jika wilayah timur menjalankan bisnis barang haram yang dijual ke seluruh penjuru kota, dan yang terakhir ada wilayah utara, yang merupakan gedung tertinggi yang ada di kota itu. Wilayah ini disebut sebagai tempat hantu karena tidak ada satupun orang yang tahu mengenai siapa nama penguasa di wilayah itu, sehingga warga setempat pun menjuluki penguasa wilayah utara dengan sebutan hantu putih di mana dari rumor yang beredar, hantu putih merupakan penguasa yang paling ditakuti di kota tersebut. Mereka pun kemudian pergi ke wilayah barat dan berniat untuk menemui Hong. Di mana saat mereka telah bertemu dengan Hong, Feng pun meminta Hong memberikan pasokan air dan listrik ke wilayah selatan karena di daerahnya sekarang sedang kekurangan. Namun di sini Hong menolak. Dan mengatakan, jika wilayah barat membutuhkan banyak pasokan air dan listrik yang tinggi karena dari bisnis yang mereka jalankan, mereka membutuhkan konsumsi listrik yang tinggi untuk menghidupi banyak lampu. Remang-remang, mereka juga membutuhkan banyak air untuk mandi setelah melayani para tamu, di mana di tengah perdebatan yang terjadi, tiba-tiba wilayah barat diserang oleh wilayah timur. Yang berusaha untuk menguasai tempat itu, alhasil peperangan pun terjadi antara wilayah barat yang dibantu oleh sing dengan wilayah timur. wilayah barat yang berhasil memenangkan pertempuran. Mereka berhasil memojokkan ajudan Tuan Hai yang bernama Hao. Namun saat mereka akan menterogasinya, sayangnya Hao berhasil kabur. Tapi terlepas dari kaburnya Hao, berkat bantuan yang diberikan oleh Sing, kini Hong pun berubah pikiran dan sepakat untuk memberikan pasokan air dan listrik ke wilayah selatan. Dimana semenjak saat itu, ini Feng dan Hong pun sepakat bekerjasama untuk merubah bisnis wilayah mereka menjadi bisnis yang lebih baik dan jauh dari kata negatif. Wilayah barat merubah bisnis prostitusi menjadi bisnis salon dan cuci rambut, sementara wilayah selatan mereka merubah bisnis judi menjadi bisnis makanan. Feng juga merehabilitasi para pecandu serta mengajarkan pendidikan kepada anak-anak. Sementara itu, Tuan Hai yang sedang menyukur rambut putranya yang bernama Yuan. Ia mendapat kabar dari Hao yang memberitahunya jika misi kemarin gagal total karena wilayah barat dibantu oleh wilayah selatan. Tuan Hai yang mendengarnya, ia pun berniat untuk basendam. Singkatnya suatu hari saat Feng makan malam dengan Sing, Feng tak sengaja bertemu dengan Tuan Hai yang ternyata juga sedang berada di tempat itu. Di sini Tuan Hai pun langsung menarik Feng. Sing yang mendengar teriakan dari Feng, ia pun langsung menghampirinya. Sempat terjadi ketegangan antara Sing dan Tuan Hai. Namun untungnya, ketegangan itu diredam oleh Inspektur John yang kemudian mengusir Tuan Hai dari tempat itu. Di malamnya, John serta seluruh anggotanya, mereka pergi ke wilayah selatan dengan maksud untuk bertemu dengan Feng. Namun ternyata tindakan itu mendapat penolakan yang sangat keras dari para warga yang menganggap John tidak ada bedanya dengan Tuan Hai. Untungnya tak lama Feng datang dan berhasil menenangkan para warga. John kemudian mengajak mereka untuk masuk ke sebuah gedung di wilayah utara yang merupakan gedung tertinggi di kota. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Tuan Hai dan pasukannya yang berada di tempat itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata John merupakan penguasa di wilayah utara yang berjuluk hantu putih. Yaitu penguasa yang paling ditakuti di seluruh penjuru kota. John pun kemudian mengungkap jika semua ini adalah rencananya yang dari lama telah ia siapkan dan berhasil berkat bantuan dari Gun yang ternyata selama ini merupakan mata-mata dari John. Feng, Hong, dan Sing yang mendengarnya, mereka pun sangat kecewa dengan Kun yang tega mengingati mereka. Di sini John juga menambahkan, jika kematian ayah Feng juga merupakan ulahnya. Di mana John sengaja melakukan semua itu karena dahulu Jack membelot dari kekuasaannya. Feng yang mendengar fakta yang sangat mengejutkan itu. Ia pun meminta Sing untuk menghabisi mereka semua. Kun yang melihat Sing tertembak. Ia pun sengaja mengorbankan diri untuk menebus kesalahannya. Dimana ia meminta Sing serta Hong untuk segera kabur dari tempat itu hingga yang terjadi. Setelah kejadian itu, Hong pun berusaha mengajak seluruh warga untuk bersatu demi menyelamatkan Feng yang ditahan oleh John. Namun, para warga menolak karena mereka kecewa dengan Feng yang sudah mereka peringati tapi ia malah mengiraukan peringatan mereka tak lama sing pun datang dan kembali membujuk para warga untuk bersatu di mana setelah dengar ucapan sing akhirnya seluruh warga pun mau bersatu dan akan berjuang nama Ganfeng Malam itu berlokasi di wilayah selatan seluruh warga pun bersatu di mana mereka bahu membahu dan secara serentak mengusir anak buah John yang sedang berjaga. Di waktu yang sama, Sing pun pergi ke wilayah utara. Di sana Sing yang melihat Feng disekap serta kesombongan dari John, ia pun tanpa basa-basi langsung menghabisi seluruh anak buah John hingga akhirnya ia bertarung melawan Tuan Hai. <tuh> Sementara itu di luar terlihat John yang berusaha untuk membunuh Feng. Namun untungnya Feng diselamatkan oleh Yuan yang nampak suka terhadap Feng. Sehingga di sini ia pun rela mengorbankan dirinya demi keselamatan Feng. Tuan Hai sendiri yang mengetahui anaknya meninggal. Seketika ia pun kehilangan fokus. Di mana momen itu digunakan oleh Sing untuk membunuhnya. Sekaligus melepaskan seluruh anjing yang terkurung hingga yang terjadi. Setelah semua kejadian itu, ini Sing dan Feng pun resmi menjadi penguasa satu-satunya di kota gangster tersebut. Dimana mereka berdua pun berniat untuk membangun kota itu menjadi kota yang aman, damai dan terlepas dari segala hal yang berbau negatif yang selama ini telah melekat pada kota itu. Dan film pun selesai.